nggak boleh makan makanan itu. Gimana kalau makanan itu dia diracunin sama mamake sama bapake yang palsu? Aduh, ntar pada mati semua. Aduh. Awas ya kalau kamu macam-macam. Bantai nanti orang tua kamu. Aduh, enak banget nih baunya. Ya ampun, Dika. Dika. Iya, Mas. Nggak pernah berubah dia, Mas. Dari dulu tuh kerjanya ngeliatin makanan mulu. Ada-ada aja anak gitu ya. Sekarang udah mau suruh aja dia ngeliatin dayang nih, Mas. Sekarang, Mas. Eh, ngomong-ngomong, Radit sama Gana mana ya? Mas, mana, Mas? Cari yuk, ayo, ayo. Radit. Rencana kita berjalan dengan sempurna, Bu. Ya, ya. Pasti guru, Kebo Putih, dan Naga Dana senang mendengarnya. Jangan kalian pikir ya, Minul bakal percaya kalau kalian itu yang menahan mamake sama bapake Minul. Mana buktinya? Tuh kan, kalian gak bisa jawab kan? Dasar tong bohong. Minul tahu kalian tuh cuma mau ngancam-ngancam Minul kan, biar Minul takut. Bohong, penjahat. Awas ya, Minul bakal laporin pada Paduka Ratu dan Paduka Raja. Minul bakal bongkar semua kejahatan kalian. Oh, mau ngajakin boxing. Tahu. Sada, Dana. Kalian bertiga lawan mereka. Kenapa? Makanan, ada sesuatu di makanan itu, racun. Kita harus menghentikan semua orang untuk makan makanan yang ada racunnya. Ayo. Pasukan aku nggak boleh kalah. Kejar mereka dan jangan sampai mereka menggagalkan rencana. Enak ya? Iya, enak punya dia. Boleh bicara sebentar? Silakan Pak Duka. Rasmi, tolong jagain adik-adik kamu ya. Ayo. Mau kemana anak-anak? Itu Bi, kita mau apa tuh? Apa ya? Jangan sayang. Kamu nggak boleh mencampuri urusan orang dewasa.
Apalagi ini kalau menyangkut dengan Dewi Bintari dan ayahanda kalian. Jujur sebenarnya, Bibi juga penasaran gimana ya hasil pembicaraan mereka berdua. Jadi Bibi juga penasaran ya? Sama dong. Ya salam. Rupanya kalian ada di sini. Batu. Anak cari kemana-mana. Kalian bantu anak ya. Menyalakan meriam buatan anak. Supaya pestanya lebih meriah. Salah. Udah, semuanya. Jangan pada dimakan. Itu makanan udah pada diracun. Buat kalian yang sudah terlanjur makan, lebih baik dimuntahkan aja. Benar-benar kurang ajar. Dia melakukan nyampu. Kita mesti hentikan si gendut ini. Berani kamu melawan Ratu Sima. Kamu akan menyesal seumur hidup. Ganjaran buat orang yang suka mengacau. Dasar manusia kumis jelek. Aku akan balas kamu. Jangan bawa-bawa kumis saya. Ya, kamu belum tahu rasanya sih, Nyi. Geli-geli gimana gitu. Nggak usah lah ya. Kalian sudah terlambat. Kalian nggak akan berhasil. Sudah terlambat. Pada pingsan sih. Aduh, pada pingsan. Kenapa, Mas?